Apa yang menyebabkan kita bisa bersabar? Ya perlu dilatih. Kata Nabi SAW, Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, menahan dirinya, ini berkaitan dengan diganggu orang mungkin ya, dia harus bersabar, menahan dirinya dari murka, dari membalas dendam, bahkan dia membuka pintu maaf. Allah akan jadikan dia orang yang penyabar. Sabar orang ini. Karena sejatinya itu termasuk musibah yang menimpa dia. Dia bersabar dengan berlatih. Bahkan kesabaran ini, kata Ali bin Abi Talib, asabru biman zilatir minal jasad. Asabru minal iman, posisi sabar dalam rangkaian keimanan, itu seperti kepala untuk badan. Ida kuti kalau kepalanya hilang, mati jasad itu. Ketika antum gak punya kesabaran, selesai sudah iman antum. Melaksanakan perintah butuh sabar. Menjauhi larangan butuh sabar. Musibah butuh sabar. dan Maka kita harus berlatih untuk bersabar.